Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexandria yang soleh-solehah. Jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa pembiasaan baik kalian seperti sholat duha, mengaji qiraati, tahfiz, sarapan, dan tidak lupa juga membantu orang tua. Jangan sampai ditinggalkan ya. Lakukan terus, tetap semangat. Dan jangan lupa selama pandemi dan PSBB kali ini, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala penyakit, kita juga harus selalu melakukan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak ya, agar dihindarkan dari segala penyakit. Kali ini kita masuk pembelajaran 3 dan 4, masih dalam subtema 3, Bersatu Kita Teguh, masih dalam tema besar tema 2, Persatuan Dalam Perbedaan. Apa saja muatan pelajaran dan indikatornya? Sebelum itu, marilah kita berdoa dahulu agar Allah memberkahi pelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa saja muatan pelajaran dan indikator pada pembelajaran 3 dan 4 kali ini? Simaklah pada layar berikut. Adapun muatan pelajaran dan indikator dari pembelajaran 3 dan 4 kali ini adalah bahasa Indonesia, menemukan informasi penting pada suatu teks dan mampu menemukan ciri-ciri kata baku. IPA, mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan. PKN, menyebutkan prinsip persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia dan menemukan keterkaitan NKRI dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Bendera merah putih yang selalu dikibarkan setiap upacara hari Senin dan peringatan Hari Besar Nasional ternyata menyimpan banyak cerita bersejarah. Salah satunya dapat kalian temukan pada teks berikut dengan judul Sejarah Bendera Merah Putih yang terdapat pada halaman 142 hingga 143 buku tematik 6B subtema 3. Cobalah kalian baca teks tersebut, kemudian garis bawahi hal-hal yang menurut kalian penting. Kemudian temukanlah oleh kalian informasi tentang bendera kebangsaan Sangsaka Merah Putih dengan melombokkan informasi sesuai aspek-aspek berikut ini, yaitu aspek apa, aspek kapan, aspek di mana, aspek siapa, aspek mengapa, dan aspek bagaimana. Tuliskanlah hasil kalian pada kolom berikut ini. Berikut diberikan contoh tentang menjawab aspek apa. Aspek apa? Tuliskanlah semua objek yang dibicarakan pada teks. Apa makna filosofis dari bendera merah putih? Lanjutkanlah pada aspek-aspek di bawahnya oleh kalian. Agar menambah wawasan kalian tentang bendera pusaka merah putih dan cara merawatnya, tentang bendera pusaka yang pertama kali dibuat serta replikanya, perhatikanlah bacaan pada halaman 144 hingga 145. Di situ dijelaskan bagaimana sangsaka merah putih disimpan dan bagaimana juga cara penyimpanan dan perawatannya. Kemudian setelah kalian baca, cobalah kalian kemukakan pendapat kalian dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang profil BM Dia, yaitu orang yang berjasa menyimpan naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bila BM Dia menyimpan naskah asli proklamasi karena intuisinya, ada juga loh seorang tokoh yang menyimpan bendera pusaka merah putih karena kesetiaannya pada pimpinan dan negaranya. Siapakah dia?
Bacalah kisah tokoh bersejarah tersebut pada buku kalian, yaitu halaman 149 hingga 151. Calilah atau catatlah atau garis bawahi informasi-informasi penting pada teks tersebut. Lalu cobalah kalian jawab pertanyaan-pertanyaan pada kolom berikut ini. Berikut diberikan contoh jawaban pertanyaan dari teks penyelamat bendera pusaka nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang Ha Mutahar? Beliau adalah seorang pencipta lagu perjuangan, lagu anak-anak, pendiri paskibraka dan tokoh kepanduan Indonesia. Sudah beberapa kali kalian telah melakukan kegiatan pembelajaran terkait kata baku dan kata tak baku. Kalian sudah mampu mengubah kata tak baku menjadi kata baku, bukan? Tahukah kalian pengertian kata baku dan tak baku? Kata baku adalah kata-kata yang dipakai sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sementara kata tak baku adalah kata-kata yang dipakai tidak berdasarkan kaidah kebahasaan atau bahasa keseharian. Cobalah kalian bandingkan contoh kedua kelompok kata berikut ini. Dari kedua kelompok kata tersebut, apakah kalian menemukan ciri-ciri masing-masing kelompok kata pada tabel di atas? Untuk membantu kalian, berikut adalah ciri-ciri dari kata baku dan kata tak baku. Cobalah amati dan perhatikan dari masing-masing ciri-ciri tersebut. Lalu, tuliskanlah ciri-ciri dari kata baku dan kata tak baku yang kalian pahami tadi pada kolom atau tabel berikut ini. Dari penjelasan ciri-ciri tentang kata baku dan tak baku yang sudah kalian pahami tadi, cobalah kalian lengkapi pada kolom berikut ini atau tabel berikut ini tentang kata baku dan kata tak baku. Di tabel terlihat ada kata baku, dicari atau dilengkapi kata tak bakunya, dan ada juga kata tak baku, dicari atau dilengkapi kata bakunya. Silakan kalian kerjakan dari nomor 1 hingga 10. Berikut diberikan contoh untuk melengkapi kata baku pada nomor 1. Kata baku apotek, kata tak bakunya adalah apotik. Lanjutkan untuk nomor selanjutnya hingga nomor 10. Segala sesuatu yang penting, berharga atau bernilai sejarah harus dipelihara agar terjaga keamanannya, keutuhan atau kelestariannya. Bila membaca atau mendengar kata melestarikan, pastilah kalian akan tertuju pada tumbuhan dan hewan langka, bukan? Tumbuhan dan hewan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan di bumi, khususnya bagi manusia. Oleh karenanya, tidak hanya tumbuhan dan hewan yang langka atau dilindungi saja yang harus dipelihara. Semua tumbuhan dan hewan merupakan kekayaan alam yang sangat penting untuk dijaga dan dipelihara. Melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan tugas manusia secara umum, semua golongan dan semua kalangan. Sikap cinta lingkungan termasuk melestarikan flora dan fauna perlu ditanamkan sejak dini. Kalian sebagai pelajar, ada beberapa upaya yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan tumbuhan dan hewan. Uraikanlah menurut kalian apa saja tugas kalian dalam melestarikan tumbuhan dan hewan. Lalu kemudian kalian isi atau tulis pada kolom berikut ini. Pernah kalian membaca sebelumnya, yaitu tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan, yaitu bisa berupa suaka marga satwa atau cagar alam atau reboisasi atau juga penangkaran. Itu dilakukan oleh pemerintah atau instansi. Namun kali ini cobalah kalian uraikan sebagai tugas kalian, yaitu sebagai pelajar, dalam upaya melestarikan tumbuhan dan hewan. Memelihara tumbuhan dan hewan dapat menjadi kegiatan sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Bila dilakukan dengan benar dan baik, tentu akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain caranya, suasana politik, hukum, dan keamanan yang stabil juga tidak terlalu bergejolak akan mendorong pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Cobalah kalian analisa dari beberapa pertanyaan berikut ini tentang seandainya
masyarakat Indonesia dalam peperangan penjajahan? Apakah mereka dapat menjalankan usaha dengan baik? Lalu bagaimana kondisi mereka? Jawablah pertanyaan berikut ini menurut analisa kalian. Berikut diberikan salah satu jawaban untuk nomor 1. Bayangkan saja, bila keadaan suatu negara yang dilanda peperangan, penjajahan, penindasan dari negara lain, dapatkah rakyatnya menjalankan usaha dengan baik? Tentu rakyat tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, nyaman, dan tenang. Lanjutkan, jawabkan kalian pada pertanyaan di bawahnya. Dari analisa kalian tadi, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan adalah modal dasar membangun negara. Pembangunan negara bertujuan menyejahterakan rakyat. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Artinya berbagai perbedaan dan keragaman dipersatukan dalam sebuah negara. Oleh karenanya, persatuan dan kesatuan menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu apa saja ya prinsip persatuan dan kesatuan? Berikut diberikan beberapa penjelasan tentang prinsip persatuan dan kesatuan. Ada kurang lebih 5 prinsip persatuan dan kesatuan. Cobalah kalian pilih manakah prinsip persatuan dan kesatuan yang sesuai dari 5 prinsip kesatuan yang sudah ada penjelasannya. Sebagai contoh, nomor 1. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, adat kebiasaan yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Maka, prinsip ini adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Lanjutkan oleh kalian, pilihlah manalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan penjelasannya. Dari penjelasan mengenai prinsip persatuan dan kesatuan, dapat disimpulkan bahwa dengan persatuan dan kesatuan dapat membuat rakyat menjadi sejahtera. Lalu, bagaimana ya ciri negara yang menyejahterakan rakyatnya? Berikut adalah ciri-cirinya. 1. Adanya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, sosial, budaya, dan ekonomi. 2. Ada jaminan memperoleh pendidikan. 3. Ada jaminan memperoleh pelayanan kesehatan. 4. Ada jaminan mendapat penghidupan yang layak. 5. Ada jaminan kesejahteraan sosial bagi rakyat miskin. 6. Ada jaminan keamanan dan keselamatan. 7. Ada jaminan kebebasan memilih dan menganut agama yang diyakininya. Dan 8. Ada jaminan mendapatkan pekerjaan. Jika ke-8 dari jaminan tersebut terpenuhi oleh suatu negara kepada rakyatnya, maka dipastikan rakyat tersebut dalam kondisi sejahtera. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Untuk mempermudah ingatan kalian, simaklah rangkuman berikut ini. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Bendera nasional yang diberi sangsaka merah putih dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang berukuran 276 cm dikali 200 cm. 2. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia. 3. Upaya melestarikan tumbuhan dan hewan terus dilakukan agar tumbuhan dan hewan tersebut tidak punah. 4. Membuat kalimat efektif dari kata baku. 5. Ciri-ciri kata baku yaitu bentuknya tetap dan tidak mudah berubah, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah, penggunaannya sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. 6. Ciri-ciri kata tak baku yaitu umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing, dipengaruhi oleh zaman, bentuknya mudah berubah. 7. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan diantaranya
prinsip wawasan Nusantara, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, dan prinsip nasionalisme Indonesia. Jika kalian sudah memahami dan mengerti materi dari pembelajaran, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas yang ada di buku Mahir Tematik 6B. Aktivitas apa saja dan halaman berapa saja yang harus dikerjakan, simaklah pada layar berikut ini. Selesai sudah pembelajaran 3 dan 4 kali ini, mari kita ucapkan bersama hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nantikan pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Muatan apa saja dan indikatornya apa saja di pembelajaran 5 dan 6, simaklah pada layar berikut ini. Akhirnya Pak Koji ucapkan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe channel SDIT Al-Mufti Kota Tangerang dan selalu aktifkan notifikasinya ya, supaya selalu mendapatkan update video terbaru. Dan jangan lupa like, share, komen video-videonya, khususnya video pembelajaran kelas 6 Alexandria. Pak Gozi cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Alexandria. Think different, do faster.